Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua, untuk bosku-bosku semua dimanapun bosku berada. Oke, cedak men yo, nek cedak kayane welik men yo, raiku berancak kabeh. Oh, sing ngene iki. Mantul ya. Sing penting kita berbagi pengalaman ya, Lur. Langsung ae diwalek videone. Nah, oke, kayak ngene iki malah luweh jos ya, Dulur iki. Iki adalah belakangnya speaker 12 in. Speaker 12 in menggunakan speakon kayak gini Lur. Nah, ini kita coba buka. Nah, kayak gini ya. Ini namanya speakon. Nah, buka suaranya mak cetik. Nah, ya Lur. Nah, oke. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang apa? Berbagi pengalaman tentang ini Dulur. Nah, ini maksudnya apa ya? Maksudnya ini kabel dari power ya, Lur. Ini kabel dari power, di sini disambung langsung di cabang 2 kayak gini. Shred. Peace. Langsung masuk ke sini dan masuk ke sini. Nah, kenapa enggak menggunakan jemperan ini ke sini? Jadi ini cuma satu kayak gitu. Seret terus dari sini ke sini, dijemper ke sini. Ternyata nek menurut sound desa, menurut sound power ombru, sound power rakitan dhewe, ya power build up ya. Kuwi ternyata ada perbedaannya, Lur. Menggunakan ceweng kayak gini dan menggunakan jemperan di speakon situ ternyata ada bedanya. Lebih mantep yang ini Lur, lebih horek yang ini, atau lebih sempurna yang ini. Nah, ini juga yang subnya. Subnya juga kita bikinkan sebuah hislitan kayak gini ya. Ini namanya hislitan ini. Nah, ini dari sini lari ke sini, dan yang satunya lagi lari ke sini. Jadi hislitannya itu kayak gini ya, Lur. Supaya apa? Supaya suaranya ini sama suaranya ini itu nompone bareng, nerimanya bareng. Jadi enggak kenceng sebelah. Karena kalau dari power itu masuk ke sini, terus dari sini jumper ke sini, speaker yang ini sama speaker yang ini itu menurut pendengaran saya, menurut telinga saya itu lebih kenceng yang sini Lur daripada yang sini. Dan kebanyakan speaker kayak gini kalau udah dibongkar pasang, bongkar pasang, tarik ke sini, tarik ke sono, geret ke sini, geret ke sono, biasanya gampang logrek. Dan kalau sudah logrek di sana, nanti biasanya mengakibatkan yang sini juga bermasalah. Jadi logrek yang ini, dua-duanya ini sama ini ikut mati. Nah, kalau model seperti ini, nah logrek yang sini, yang sana tetap nyala dulu, gak masalah. Nah, itu adalah keuntungan yang selanjutnya. Keuntungan selanjutnya lagi apa? Ngirit speakon dulu. Jadi speakonnya ini berarti minus satu. Kalau kayak gini berarti kita lebih ngirit speakon satu biji. Lumayan dulu, speakon harga 20.000 ya, ngirit speakon satu. Itu ya dulu. Lumayan kan 20.000 bisa buat beli rokok. Rokok and rokok. Itu ya Lur. Nah, seperti itu. Nah, ini fungsinya buat apa? Kalau di sini low grek, nah ini bisa dihislitkan ke sini. Itu Lur. Kalau di sini low grek, ini low grek ya, diganti. Gitu ya Lur ceritanya. Jadi ini langsung di sambung langsung ya Lur, jangan lupa di sini di solder
Dan dipisah jangan sampai konslet ya. Jadi usahakan ini digeret-geret, ditarik-tarik, tidak masalah ya. Tidak dodol atau tidak dedel atau dedes di daerah sini ya. Ya apa bahasanya? Maksudnya tidak putus. Tapi kalau didengarkan secara detail biasanya kelihatan bulir. Jadi di sini lebih kencang, di sini lebih pelan. Kalau misalkan yang jadi jujukan setrumnya itu di sana, atau suara dari power itu menuju ke sini, nah, yang sini yang kencang, yang sini yang jemperan itu pelan, gitu loh. Biasanya seperti itu. Oke, langsung saja ya dulur, nggak usah berlama-lama, nggak usah berliku-liku, kita langsung coba saja ya. Ini udah nyolok ke power. Ini powernya power kelas diso ya dulur. Power kelas diso, tadi udah kita coba, udah kita bikin kontennya tadi ya, sekarang kita buat konten untuk bikin konten kabel yang dicabang langsung itu lebih horek, lebih mantap. Oke lur ya, suaranya sama ya lur ya, antara kanan dan kiri karena ini tadi dicabang ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, like and subscribe-nya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya lur, subscribe. Terima kasih.